Saudara Lun, ibadah puasa bulan Ramadan tak lantas membuat masyarakat di Desa Alumangki, Kecamatan Gandapura Biren, berhenti beraktivitas. Mayoritas sebagai nelayan, masyarakat Alumangki tetap disibukkan dengan kesehariannya melaut atau bertambak. Kecik Alumangki Nurdin Yahya menyebut ada sekitar 30 jiwa warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas melaut hanya dihentikan pada hari Minggu atau saat gelombang laut tinggi. Di sisi lain, saat ini hasil tangkapan nelayan merosot karena kondisi gelombang laut. Beberapa nelayan bahkan pulang tanpa hasil tangkapan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.